Yang pertama gimana? Saudara Dimas, anggota kita dari Ketua Awal. Silakan dibaca 84. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara Walimatul Hikmah
dibuka dengan susunan acara sebagai berikut. Itu acara berubah. Dan saya ingin korban lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, para hadirat Allah. Baiklah acara yang wajib pernikah atau wajib pernikah pada malam hari ini akan tersusun sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Selanjutnya, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ujung Al-Quran. Sambutan. Dilanjutkan atau disusul dengan acara kedua mawaidhoh hasanah. Dan acara ini lebih banyak akan ditutup dengan doa. Itulah susunan acara pada malam hari ini. Baiklah, mari kita bersama-sama kita buka acara ini dengan umat kita dengan bacaan Al-Fatihah dengan surat Al-Fatihah. Wadah Tuhan. Jangan sampai ini MC pertama. MC bisa mengetahui audien atau mengetahui keadaan semua. Kalau sudah keadaannya tercengang atau keadaannya berhenti, tidak ada suara, siapa mereka? Hadirat, bertemu lagi. Subhanallah. Itu kudu di sepisa mungkin harus bisa. Kelihatannya kok sepi. Itu kudu. Mak mau lebih pidato, tapi pidato sepi-sepi malam itu. Itu kudu dicek, dicek apa? Harus dicek apa? Kemudian harus dicek. Yang pertama, yang kedua kita siapkan dalam pidato harus kita siapkan pertama dari mulai Al-Qurannya hanya dari kita baca apa tema kita. Misalkan tema kita ilmu, maka harus kita ungkapkan masalah ilmu yang seperti tadi yang Pak Ibrahim tadi dalam lalu minggu atau waktu dari sawi lagi dari yang lalu namun nanti ada yang lalu. Orang yang berilmu tidak akan mungkin sama dengan orang yang tidak berilmu. Harus seperti itu. Mungkin ya, biasa sponsor. Kalau mau berdua itu berdua apa? Kalau kita sponsor apa? Wajib pondaan lebih sponsor apa? Kita sponsor. Yang kedua masalah korban. Korban itu makanya tak komplit. Ojo sampai nanti ojo suai korban. Biar kita kenal tahu dan mendengar siapa yang korban, mendengar apa yang dibaca. Alhamdulillah. Tak boleh. Jadi syarat berikutnya harus alhamdulillah.
berhubungan dulu. Bapak ibu bawa salah. Jadi bahasanya kerjaan sampai lho, yang namanya coba. Yang namanya ini yang pada pertama kali sebagai motif atau siapa namanya? Motifnya apa? Motifnya apa? Motifnya atau apa? Yang pertama pertama itu ma'asyiral muslimin wa sunnatal mu'minin rahimakumullah. Kau adalah anak dan kakek.
syirik. Semua jauh itu ternyata hanya ayahku. Kau tahu ayahmu, aku adalah anakmu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terserah. Dengan bawaan musik, ya kalau bisa belajar roh, nggak pengen cewek, loh, kalau dia musik yang bermakna, yang isinya ilmu, yang isinya pondok, yang isinya macam-macam, ibu, bapak, dan sebagainya. Yang penting dengan puisi, sebetulnya engkau adalah siapa puisi? Puisi, hanya satu kata yang judulnya dalam puisi ini, yaitu puisi. Oh puisi, aku tidak bisa mengatakan dan menuliskan kata-kata, hanya satu kata, puisi. Wah, ini tetap berbeda. Buat acara itu kedua, saya cukup apa yang saya sampaikan ini, jadikan pecut, jadikan pecambuk untuk kita untuk selalu belajar dia, belajar bagaimana caranya jadi dai, bagaimana caranya jadi MC, jadi yang lain-lain semuanya. Karena semuanya ini kita belajar ini tidak ada ruginya, tidak ada percumanya. Semua apa-apa yang berdirinya sesendiri di rumah itu kadang-kadang dengan MC, kadang-kadang dengan Miroa. Tapi tidak bersekolah, tidak ada Miroa, tapi pula di subuh diperintah untuk Miroa. Akhirnya saya MC sendiri, Miroa sendiri. Ya, akan dibawakan untuk saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu terjadi. Terjadi, tapi tidak bahas begitu. Ya. Selanjutnya hadirin hadirat Allah, acara yang kedua qiraatul Quran yang akan disampaikan oleh para kita. Kepadanya kami sampaikan, kami berikan waktu dan tempat. Subhanallah, Rabbil 'Alamin, Subhanallah, Subhanallah.
Bapak barangkali bisa ada pertemuan di masa-masa mendatang di waktu-waktu yang masih ada yang luang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.